adalah karya dari Meisha. Kita dengar apa ya yang dibuat tadi, kan sudah dibilang di awal bahwa temanya adalah kebun binatang. Kita tanya sama Mei, apa yang dia bangun? Mei, apa ini? Kata yang muda, anak-anak Amalia itu suka sekali membangun masjid. Nah, ini adalah masjid menurut Mei. Mei, masjid buat apa? Buat komat. Nah, buat apa lagi masjid? Buat sholat. Anak-anak itu ini membahasakan sholat itu dengan Allah ya, ya bunda, mungkin karena ini ada takbiratul ihram yang Allahu Akbar ini, jadi mereka bilangnya Allah ya sholat. Selain buat sholat, buat apa lagi Mei? Buat apa lagi nak? Ya buat sholat. Buat apa lagi sholat masjidnya? Mama ke apa? Oh mama kakak ke masjid. Mei ikut ke masjid nggak? Mei nggak ikut ke masjid dong, masa nggak ikutan? Di masjidnya Meisha-nya ada apa aja? Mama. Iya, mama ke masjid. Ini apa ini? Jadi ya bunda, ketika ibu guru menanyakan sebuah karya pada anak-anak, kadang tidak mendapatkan jawabannya. Ibu guru tanya apa, jawabannya apa. Tapi ya nggak apa-apa, karena itu adalah proses anak-anak belajar. Tapi sebagai orang dewasa, bagaimana cara kita mengarahkan anak untuk bisa untuk mampu menjawab pertanyaan dengan tepat. Meme, ini apa? Ini masjid. Ada berapa masjidnya? Mana? Coba tunjukkan masjidnya yang dua sama ibu. Mana masjidnya? Mama, ayah. Oh, ini masjidnya mama, masjidnya Mei, masjidnya ayah. Lalu yang ini apa? Ini apa ini? Ini apa ini? Masjid. Itu masjid juga? Ya. Itu masjidnya siapa? Mei. Masjidnya Mei. Wah, banyak nih masjidnya Mei nih. Wah, insya Allah besok ini benar-benar bangun masjid ya, Naya. Kalau ini apa, Nak? Balok. Iya, balok. Kata Meisha itu balok. Oke, Nak, Mei. Makasih ya, Mei.